gunakan kertas untuk lapik tangan, okey? Supaya tangan kita tak kotor sangat. Okey, Cikgu Lin nak lukis kehidupan laut. Okey, so kita boleh lukis. Lukis ikan bawal kat sini. Ikan bawal ikut dia agak besar. Dia macam ikan gapi pula lah. Boleh lah. Boleh lah kita buat ikan gapi. Cantik juga. Okey. So ni kepala dia. Okey. Ini buat proses kurisan ni kita tekankan garisan lah. So kat sini awak kena buat garisan yang tebal. Nampak macam cikgu buat ni. Baru nampak hasil dia. Okay. Macam ni kepala dia. Okay, ni bahagian kepala. Okay, ni mata dia. So this one. Ni mungkin kalau nak buat macam ni atau boleh buat sisi dia. Okey. Mulut. Okey. Siap dah siku. Okey, kita buat lagi. Kita penuhkan ya. Tebalkan bahagian lukisan biar nampak lebih jelas. Okey, macam tu. Dah dapat ya gambaran. So this one kita lupa nak beritahu. Awak punya ni lidi jangan tajam sangat. Sebab nanti boleh kertas lukisan awak boleh tembus pula nanti. Sini juga lah. Ada sini cantik. Okey. Kita buat dia mengadap ke atas pula. Okey. Kes ni main agak-agak je.
siap dua ekor ikan. Okey. Oh, nampak ni. Jangan serik tau. Bila awak serik macam tu, nanti dia melekat dekat table awak. So, kena kuis pakai paper. Nanti lapik, alaskan dia. Berus ke? Okey juga. Alright guys, apa lagi ada dekat dalam pemandangan di dasar laut ni selain daripada ikan? Okey, mungkin awak boleh tambah ubu-ubu ke kat sini, kan? Comel sikit. Stroke sikit ya. Okey. Siap seekor bobo. Mungkin boleh taruh seekor lagi kat sini. Kita buat yang kecil lah. Okey. Mungkin kita boleh tambah lagi seekor. Tak cukup besar, tak apa, kita besarkan dia. Ini nama dia teknik guri gurisan. Okey, dah siap dua ekor. Ni kesian dia seekor kat sini tak ada anak dia. Kita buat anak dia. Baby dia. Comel aja baby dia. Kan? Sini pula. Alright. Dah siap baby dia. Okay. Dan lepas tu ada apa lagi? Ada batu. Ini kita lukis batu kat sini. Satu ketul. Dua ketul batu. Okay. Ni mungkin ada cahaya kat tepi ni kan. Baru batu tu nampak macam bulat kan. Okey, lagi nak letak apa? Mungkin awak nak letak ada seaweed. Seaweed tu panggil apa? Rumpai laut. Satu kat sini, satu kat belakang batu ni. Mungkin ada dua, ada tiga boleh. So, yang ni ada satu yang melentur pula. Bawah ni. Lepas tu kat bawah ni ada apa? Ada tapak Sulaiman. Sekejap eh. Macam mana nak agak-agak ni? Itu okey. Ni ada tapak Sulaiman. Starfish.
Kalau tak cantik tak apa, sebab nanti kita boleh buat collage atas dia. Okey. Ni kita kuris dulu. Siap kita punya starfish. Comel tak starfish cikgu? Comel kan? Nah, okey, kat sini kita nak buat apa? Okey, cikgu linjis nak taruh. Rumpai saja. Okey, cukuplah tu. Tak payah banyak. Nanti awak rasa stres pula nak lukis. Okey. Siap. Melukis menggunakan teknik kurisan. Dah siap. Projek kurisan kita. Enjoy tak hari ni? Cikgu harap awak semua boleh buat mungkin lebih baik daripada cikgu. Okey. Dengan ucapan selamat, maju, jaya.